Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diva Alfari Channel. Enggak apa-apa, Bro. Lanjut aja, Bro, sambil kerja. Nyantai. Wah, Brother Ayuk ini ya, lagi kerja nih. Oke, main lagi ke Mami Niaga Motor dan selamat datang semuanya. Semoga pada sehat-sehat semua. Sebelum kita mulai, Bang Dival dan seluruh jajaran tim Mami Niaga Motor mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman sehat selalu di kampung halaman sana, berkumpul bersama keluarga dengan hati yang lapang dan berbahagia. Nah, hati-hati ya, pulangnya tolong dijaga kondisi fisik dan kondisi fisik teman-teman dan mobilnya ya, biar tetap aman sampai kembali ke rumah masing-masing. Amin, teman-teman. Oke, satu lagi, Bang Dival pengen nawarin mobil yang ada di thumbnail ya, di Mami Niaga Motor khususnya. Bukan yang ini, nah, yang ini udah tayang ya teman-teman ya. Dan lagi dipoles kembali nih teman-teman. Jadi sekalian teman-teman lihat penanganan mobil-mobil di Mamin itu sangat terjaga ya. Dari kondisi fisik, mobil-mobilnya itu dilap-lapin, dipoles-polesin ya. Sama Brother Euk yang satu ini, wah ya semangat sekali. Bro, semangat ya bro. Ah, semangat mas bro. Nih lagi dikinclong-kinclong ini. Buat teman-teman yang minat Sigra, sok silahkan datang. Tapi yang ini udah tayang, kita melipir ke yang satu itu. Oke mas bro, lanjut. Nah, kita tawarin buat teman-teman yang bosen naik Agya, Kalya, Ayla, apalagi hatchback-hatchback yang sudah pasaran ya di jalan ya. Nah, ini salah satu solusi teman-teman. Tetap pengen hatchback tapi yang gua pengen anti mainstream sendirilah, pengen beda sendiri, asik. Nah, perawatannya juga gampang, tenaganya lebih galak ini. Ini adalah Mitsubishi Mirage tipe Exit tahun 2014. Nah, ini transmisinya, coba sebentar. Bang Dipal buka contekan nih. Lupa. Transmisinya Mirage, mana sih? Cepetan dong. Mirage Exit hitam. Oh, transmisinya automatic. Platnya B ya. Jakarta genap. Plat genap ya. Jadi buat teman-teman, aku mau cari yang plat genap. Aku udah punya mobil yang plat ganjil lah, ini plat genapnya nih buat aktivitas teman-teman supaya nggak ketar-ketir di jalan. Iya, yang takut ya di priwit-priwitin lah ini. Bisa juga tuh. Oke. Lanjut. Ini kita lihat kondisi depan ya. Wow, mantul. Bening kinclong. Habis dipoles sama Brother Euk di sana tuh. Oh. Ini polesannya finishingnya detail sekali, rapih ya teman-teman ya. Oke, aku nggak akan bilang ini rapih kalau ternyata ini buluk, tapi emang benar-benar rapih. Oke, Mika lampunya juga bening ya, nggak ada pecah seribu, nggak kusam, nggak menguning, masih oke. Oke, masih pakai halogen reflektor biasa ya lampunya ya. Oke, udah ada fog lampnya juga masih, kondisinya masih good, mantap. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri ya kondisinya ya. Oke. Nah, ini buat yang awam yang belum tahu inspeksi mobil tuh kayak gimana. Bang Dipal saranin nonton inspektor mobil ya di channel YouTube ya. Channel YouTube inspektor mobil, di sana nanti kalian diarahin sama Bang Edi ya. Ada ininya, hostnya namanya Bang Edi. Wah, itu Brother Euk juga itu. Suatu saat aku pengen ketemu dia, pengen belajar lebih jauh ya. Ya, teman-teman bisa ke sana ya. Bang Dipal saranin sana untuk mengetahui kondisi mobil ya, bekas tabrak atau bekas banjir. Yuk kita lihat dalamannya, yuk kita buka dulu. Oke, dalam kondisi sudah menyala ya mesinnya ya, kalian bisa langsung dengar saja. Jadi ada suara aneh-aneh ya, teman-teman bisa dengar sendiri lah ya, teman-teman yang menilai apabila ada suara aneh-aneh ya. Oke, siap. Sip. Oke, lanjut teman-teman, kita periksa di bagian ban-bannya. Ini kondisinya masih bagus ya, masih gondrong, masih 90% layak pakai, bahkan ini 95% nih, hampir seperti baru tuh. Masih ada bulu-bulunya ya teman-teman ya, kelihatan kan? Nah itu, iya masih bagus nih ya. Dia dibalut ban Axelera dengan ukuran 175/65 ring 14 ya, dengan pelek alloy yang udah di repaint. Ini masih bawaan pabrik tapi udah di repaint ya teman-teman, warna hitam ya. Nah, ini warna aslinya kayak gini nih. Nah, begitu. Selera ya teman-teman ya. Sip, mantap. Nah, di sini ada apa nih? Hah? Aksesoris apa bawaan dari sananya ya? Begini, emang udah begini. Gitu. Atau mau diganti sama lampu sein fender juga bisa sih, dimodif gitu ya. Nah, tapi ini udah dikasih sein fender di sini nih. Pengganti sein fender pindah ke sini di sein spion, lampu sein spion ya. Nat-nat body masih presisi. Masih lurus.
masih lurus ya teman-teman ya. Oke. Cakep. Nah. Oke, mantap. Mantul pisan euy. Oke, yuk lanjut. Kita lihat. Nah. Sampingnya, tulang-tulangnya masih lurus, nggak ada yang penyok, nggak ada yang dekok. Oke. Mantap. Ini belakangnya kayak gini. Kelengkapannya udah dikasih spoiler ya, udah ada high mount stop lamp, ada rear defogger, ada rear wiper, udah komplit semua. Dan ini kategorinya bukan LCGC ini, Mirage ini, jadi non LCGC lah, sama seperti itu tuh sebelahnya Nissan March. Oke, dalamnya kayak apa? Coba kita lihat. Nah, bagasinya luas sekali, bisa naruh koper besar nih di sini nih, cakep. Dan teman-teman kalau mau ngecek pernah kesundul dari belakang atau kejedot dari belakang, nah kalian bisa lihat dari sini nih. Bracket peredam karetnya nih, apakah masih mulus, masih karat atau gimana? Ada karat-karat atau ada udah keriting? Nah itu terindikasi bekas tabrak tuh teman-teman. Tapi kalau mulus ya, berarti aman-aman saja. Dan di sini ada tombol Bang Dipal, tombol apa ini? Coba kita pencet. Oh ini seperti tombol pengunci lah ya, teman-teman ya. Yang kalau kita pencet, ah mobilnya bawel, bawel mobilnya. Masih aman. Ah masih lurus, presisi. Presisi ya teman-teman ya. Nah, mobil bekas terguling, bekas ketiban pohon, amit-amit, bekas apa ya, kecelakaan yang ininya kehajar gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek dari sini. Dibuka aja ya, klik. Cuman karena ini Bang Dipal sendiri dan aduh males ngerapihinnya lagi. Jadi teman-teman langsung cek aja ya. Iya sama, seperti ini juga bagiannya. Yang mau ngecek di bagian sini, buka aja dari situ ya. Kelihatan kok las-las ketokannya, kelihatan. Bodi-bodi bagian sini aman. Oke, siap. Mantap. Dan ini konsumsi bahan bakarnya tergolong irit, teman-teman ya. Jangan takut boros. Ini juga bisa mengamankan. Ya, mobil ini juga bisa mengamankan isi dompet Anda dari kemiskinan. Tenang aja. Mantap. Yuk lanjut, kita masuk ke dalam nih, teman-teman nih. Kita masuk ke dalam. Dan dari tadi AC-nya sudah Bang Dipal hidupin. Masuk ke sini kayak rasanya kayak masuk ke dalam kulkas daging ya teman-teman, dingin banget, AC-nya nyes banget. Ntar Bang Dipal nyalain lampunya. Oke sip, mantap. Seperti biasa Bang Dipal cek kelistrikan dari power window. Nah ini part yang paling penting dicek nih. Wow, aman ya, up and down-nya itu udah auto. Nah, bagian sini oke, bagian sini juga oke, bagian sini hidup semua ya teman-teman ya, mantap ini. Sip. Nah ini lampu dome light-nya hidup ya teman-teman. Bagian atas kosong, ah di sini ada ya, kosong 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 kosong, nggak ada, habis THR habis. Nah ini kilometernya ya, dan sekalian klaster meternya ya, seperti ini teman-teman. Oke, kilometernya sudah berjalan di 58 ribuan ya, 58 ribu kilometeran nih, udah berjalan segitu ya, 50 km. Oke, dan ini udah ada SRS airbag, double airbag teman-teman, klakson. Oke, mantap. Setir, power steering udah pasti, masih aman, masih lancar. Dan pengaturan wipernya, wipernya udah dilengkapi intermittent, terus sama interval waktunya nih, mantap nih. Oke, aduh jangan dinyalahin deh, takut ini baret ya teman-teman ya. Oke, dan tempat penyimpanannya pun juga oke punya nih, banyak banget ruang tempat penyimpanan nih. Ibu-ibu pasti seneng ini. Tuh ya, di sini naruh sini bisa, di sini bisa. Di door pocket juga ada. Nah, di kolong sini juga ada tempat penyimpanan nih. Tuh, buat naruh-naruh apa sih, benda-benda rahasia lah. Handphone apa, lipstick ya. Ibu-ibu kan suka naruh ini nih. Pekakas-pekakasnya banyak tuh ibu-ibu. Wah, tuh banyak banget tempat penyimpanan di sini juga ada. Oke. Di sini juga bisa naruh nih tempat minum ya. Di sini ada power outlet ada. Oke, mantap. Dan ini pengaturan AC-nya ini udah digital nih, teman-teman. Pencet-pencetan tombol fisikal begini. Jadi, enak gitu dipencet-pencetnya tuh kayak mencet apa gitu ya. Enak banget pokoknya tuh, bisa ngatur temperatur, ngatur ini. Dingin sekali. Oke, nah ini bagian belakangnya tuh. Ini kursinya dibalut jok masih kulit ini ya, asli ya. Pakai fabric fabric apa-apa ya, bludru, semi bludru ya, kayak begini tuh. Tuh modelnya tuh. Nah, masih ori ya teman-teman ya. Tapi kalau mau dibungkus lagi pakai cover silahkan. Nah, plafon-plafonnya juga masih bersih teman-teman. Oke, asik ya. Mesin-mesin nggak ada masalah, insya Allah aman, no rembes. Kaki-kaki juga kenceng. Nah, buat kalian yang mau, Bang Dipal mau tes mobilnya, mau test drive, silahkan main ke sini.
kompromi dulu, curhat dulu ya, apapun dramamu di masa lalu, curhatin dulu sama Kang Oman, sama Bang Wanto, sama tim marketing Mamin Niaga Motor, insya Allah ada solusinya ya, jangan sungkan, jangan ragu, nggak jadi beli pun nggak apa-apa, tenang aja, jangan sungkan, yang penting kalian silaturahmi dulu main kesini ya, oke, yuk, oh iya teman-teman, kuncinya udah keles dong, udah kayak mobil mewah, artinya kalau kuncinya udah keles begini, nah ini ada start stop engine button, jadi ini mobil starternya udah nggak pakai tuas lagi, tinggal dipencet aja. Yuk kita matiin dulu, kita jaga, kita rawat mobilnya buat teman-teman yang mau bawa pulang unit yang satu ini, unit istimewa ya dari Mitsubishi ya, kondisinya good, oke, mantap. Oh ini smart entry guys ya, smart entry-nya model kayak begini ya. Nah, jadi tinggal pencet aja. Nah, ini ngunci. Kalau mau buka, kuncinya dikantongin, ini pencet lagi. Nah, ini kebuka lagi. Nah, smart entry, guys. Oke, sip. Yuk, langsung kita bahas harganya. Harganya, sebentar ya. Bang Dipal buka contekan dulu nih. Nanti kalau salah nyebut harga, waduh, repot nih Bang Dipal nih. Bisa nggak lebaran nih. Nggak kebeli ketupat. Tenang aja. Ya. Oke, teman-teman. Untuk Mitsubishi Mirage tipe exit automatic tahun 2014 ya teman-teman ya, nopolnya B, Jakarta, genep ya. Nah ini dibuka dengan harga cashnya itu 114 juta aja teman-teman, harga cashnya, harga kreditnya 104 juta dengan DP 10 juta dan angsuran 3.300.000, wah 3.300.000 per bulan ya. Selama 4 tahun tenornya. Buat yang minat, buat yang lagi nyari mobil hatchback, mobil kecil, murah meriah, harga bersahabat, main aja ke Mamin Motor, nih yang anti mainstream. Nah, ini adalah salah satu solusi ya buat teman-teman yang bosan pakai Agya, Ayla, Datsun Go, pasaran lah ya. Mau pakai Mirage yang harganya LCGC juga sekarang udah murah. Nah, ini ada satu unit. Oke, teman-teman, gitu aja informasinya ya teman-teman ya. Kalau mau unit lain di sini juga ada banyak pilihan, ada R3, Mobilio, Honda Freed, ada Grand Max, ada macam-macam lah ya. Sekali lagi Bang Dival dan seluruh jajaran tim Mamin Niaga Motor sekali lagi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Semoga kalian yang pulang kampung tidak ada hambatan, lancar perjalanannya dan kondisinya tetap sehat kalian semua di sana. Dan selamat berbahagia di kampung halaman masing-masing. Dan selamat ketika kembali ke rumah ya teman-teman. Jaga kondisi badannya. Jaga kondisi fisik, kondisi mobilnya agar selalu tetap prima. Segitu aja. Kita undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.